Enak Al? Gimana enaknya? Mantap. I'm here. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi sama Alfian. Kali ini Alfian mau bikin pisang goreng yang simple tapi enak. Pertama kupas dulu pisangnya seperti ini ya teman-teman. Ini kita pakai pisang raja. Nah, kemudian kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Tapi jangan terlalu kecil ya, soalnya kita mau tusuk. Kalau terlalu kecil nanti dia hancur ketika ditusuk ya. Kita tusuk pisangnya pakai tusuk sate seperti ini ya teman-teman. Satu tusuknya bisa isi 4 atau 5, tergantung selera teman-teman sendiri. Kita tusuk-tusuk semua seperti ini sampai pisangnya habis ya teman-teman. Kita pakai tepung goreng instan seperti ini ya teman-teman, supaya praktis namun rasanya tetap enak. Kita larutkan tepungnya dengan air seperti ini ya. Kemudian kita masukkan pisangnya ke adonan tepung tadi sampai semuanya tertutupi dengan tepung seperti ini ya teman-teman. Pastikan minyaknya sudah panas terlebih dahulu ya teman-teman. Baru kita masukkan, kita goreng pisangnya sampai matang. Kira-kira perlu 5-8 menit sampai pisang ini menjadi matang teman-teman. Kalau warnanya sudah keemasan seperti ini, berarti pisangnya sudah matang dan siap diangkat dari minyaknya teman-teman. Wah, kok warnanya hijau ini pisangnya? Teman-teman bisa tebak enggak yang hijau ini rasa apa? Yuk, coba tulis di kolom komentar ya. Nanti jawaban yang benar akan kami kasih hadiah. Oke? Yang ini juga sudah mau matang teman-teman. Itu warnanya sudah berubah menjadi hijau gelap seperti ini. Yeay, semua sudah matang. Lalu kita taburkan gula aren ya teman-teman di atasnya seperti ini. Teman-teman harus cobain deh pisang goreng dikasih gula aren seperti ini teman-teman. Wah, rasanya mantap sekali.
Sudah jadi semua ini teman-teman. Kita bungkus ya. Kita mau bawa piknik. Jadi pisang ini nanti buat bekal kita jalan-jalan, oke? Ayo, ayo Dek, kita makan itu, Dek. Wah, pisang gorengnya enak sekali loh teman-teman. Jangan lupa nanti dicoba resepnya di rumah ya. Aku mau makan dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Thank you.